Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah kepadanya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Az al zariyat Al-Zariyat ayat 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. tapi apakah kemudian selama kehidupan kita di dunia semua waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak kita tentunya diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu luang maka, waktu luang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bisa tentunya kita pakai untuk hal-hal yang lain. Selama jangan sampai kemudian nikmat waktu luang tersebut kita menghabiskannya untuk perkara yang dilarang. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya hiburan. Untuk orang-orang yang kita katakanlah misalnya e, taat beragama tanpa mensucikan siapapun mungkin rada sempit. Saya tidak sebutkan sempit ya, agak sempit lah ya. Karena yang namanya hiburan terkadang identik dengan perkara-perkara yang diharamkan. Banyak kelezatan pasti di dalamnya, tapi ya itu tadi dia terlarang di dalam syariat. Makanya ketika seorang memiliki satu hobi gitu ya, memiliki satu kesenangan gitu ya, silahkan. Asal jangan sampai kemudian hobinya, kesenangan yang dia miliki, habis waktunya maksudnya untuk hobi dan kesenangannya. Ini yang salah tetap tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nomor satu. Kan, tapi kemudian ada tentunya di sela-selanya waktu-waktu yang kita mungkin bisa bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan anak-anak, atau juga kemudian bermain dengan teman-teman. Bisa jadi kemudian teman-teman memiliki hobi yang sama, kesenangan yang sama. Maka silahkan kemudian untuk ber, tamasya gitu ya, berekreasi. Selama kemudian di dalamnya tidak dicampuri dengan perkara-perkara yang haram. Nikmati semua nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan. Tamasyanya, rekreasinya membuat seseorang mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam ini agama yang mudah maka, yang tentu di dalam agama tersebut ada waktu kita bisa relax, kita bisa santai, kita bisa bermain bersenda gurau. Tapi ingat, jangan sampai semua waktu kita gunakan untuk itu. Ingat dulu satu cerita. <tuh> Bagaimana Nabi Muhammad SAW melihat anak-anak dari Ethiopia disebutkan dari Habasya. Mereka sedang bermain dan Nabi Muhammad bersabda, "Ilabu ya Ahla Arfada." Bermainlah, ayo. Hai anak-anak dari Ethiopia. Lita'alam Yahud anna fusha. Agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada fushahnya, ada santainya, ada relaxnya, ada waktunya kita bermain, bersendau gurau. Kenapa kali itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan agar orang Yahudi tahu? Karena tentunya kali di Madinah, kebanyakannya orang Yahudi, Nasrani banyaknya diaman kala itu, karena mereka mungkin taunya atau yang mereka tangkap dari kalangan kita kaum muslimin hidup kita siang malamnya ibadah terus tidak makanya Nabi Muhammad sebutkan agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada fusha, ada yani fun, ada ada hiburan, ada santai, ada rileksnya Kata Nabi Muhammad SAW, fa ini ursil tu hanifiyatin samha. Karena sesungguhnya aku kata beliau SAW diutus dengan agama yang lurus dan lagi mudah. Karena memang agama Islam itu mudah. Tapi jangan sampai kemudian karena ia mudah kemudian kita meremehkan tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita begitu banyak kewajiban, yang harus kita lakukan, begitu banyak larangan yang harus kita tinggalkan, tapi tetap dalam kerangka mudah. Maka, pemirsa, <coughs> jangan sampai kemudian kita membebani diri kita sendiri, sesuatu yang Allah saja tidak bebankan untuk kita. Kayak misalnya, seorang memaksakan diri untuk ibadah tertentu, padahal dia tidak bisa memaksimalkannya, ketika seorang... <coughs> memfokuskan dirinya kepada yang wajib saja tidak disebutkan aib tidak mengapa apalagi kemudian dia bisa memaksimalkannya dengan yang sunnah sunnah jangan sampai kemudian Perkara-perkara yang seharusnya sunnah Dengannya anda membari diri anda perkara tersebut Hingga kemudian yang wajibnya pun keteteran anda ingin jaga selalu sholat malam, subuhnya ketiduran. Ini di antara bentuk talbis, iblis, tentunya tipe daya syaitan Artinya seorang fokus kepada yang wajib itu tidak mengapa. Tapi tidak mungkin kemudian kita tidak memiliki waktu, ruang, tenaga, dan lain sebagainya. Dengannya kita tetap bisa menjalankan yang sunnah, melengkapi, kosong-kosongnya, ada pada kewajiban yang mungkin kurang lah, nggak lengkap lah al musyadun al-kiram inilah agama Islam agama yang mudah syariat Nabi Muhammad mudah tidak ingin Allah subhanahu wa ta'ala kita sesuatu di luar kemampuan kita semuanya Allah berfirman la nafsan illa wus'aha tidak Allah subhanahu wa ta'ala membankan kepada satu jiwa perkara di luar kemampuan dia makanya kita tahu salat ya cuma lima waktu dari total 24 jam kalau digabung lima waktu itu paling setengah jam puasa ya cuma sebulan itu pun cuma setengah hari perharinya dari satu tahun zakat ya kalau memenuhi persyaratan haji ya kalau memenuhi persyaratan mudah simpel karena itulah agama Islam makanya kalau kita dapatkan ada satu ajaran gitu ya atau paham tertentu gitu ya kok beratnya luar biasa hingga kemudian kita rasanya tidak mampu memikulnya ini sudah bukan ciri-ciri syariat Islam syariat Islam itu mudah semua kita insya Allah bisa melakukannya wallahualam bisa maka bagi siapapun diantara kita yakni yang punya kesenangan punya hobi monggo no problem selama tidak melalaikan anda dari kewajiban Entah itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban kita misalnya sebagai suami, kewajiban kita sebagai orang tua, monggo. Seperti yang kita lihat sekarang ulun dan juga teman-teman mungkin melepas penat dengan semua kegiatan masing-masing teman-teman. Camping kita untuk satu malam. Seru-seruan mandi, balapan renang, ada yang mancing juga. Bakar-bakaran, ini yang bisa kita sampaikan, bahwasanya tujuan kita ber, e, diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, Allah juga berikan kepada kita nikmat waktu yang luar biasa banyak dengan insya Allah bisa kita gunakan untuk relaksasi, santai, selama tidak melanggar ketentuan, selama tidak dibumbui dengan kemaksiatan. Wallahu alam bisong, warahmatullahi wabarakatuh.